بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kita dari kitab atau dari kutayib al-usul al-thalatha. Kalau kitab itu menunjukkan kepada besar, tapi kutayib itu artinya buku yang kecil. Dari Kutayib Al-Usul Al-Thalatha yang sudah kita bahas pasal yang pertama, kemudian pasal yang kedua, itu menjelaskan yang wajib yang harus diketahui oleh setiap mukmin dan mukminah atau muslim dan muslimah, yaitu tiga, bahwa Allah yang pertama, Allah yang menciptakan kita, memberikan rezeki dan tidak membiarkan kita demikian saja, bahkan Allah mengutus Rasul. Yang taat kepada Rasul masuk surga, yang durhaka kepada Rasul masuk neraka. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas, Allah tidak redha disekutukan bersamanya dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya, tidak malaikat yang didekatkan dan tidak juga nabi yang diutus. Dasarnya ayat wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kamu menyeru bersama Allah kepada seorang pun juga. Ini sudah kita bahas. Dan yang terakhir, makna masjid, saya jelaskan ada dua maknanya. Yang pertama, makna masjid apa? Tempat sujud. Yang kedua, makna masjid apa tuh? A'dha'us sujud. Yang pertama, makna masjid itu artinya tempat sujud. Yang kedua, makna masjid itu artinya anggota sujud. Artinya, anggota sujud kita tidak boleh kita tunduk kepada siapapun juga. Hanya kepada Allah saja. Yang terakhir, yang ketiga kita bahas. Iya. Oh iya, ayatnya. Jadi yang terakhir, أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ وَوَحَّدَ اللَّهَ لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. Ini yang ketiga, ini kaitannya dengan al-wala wal-bara. Bahwasanya orang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah tidak boleh baginya berwala. Wala itu mencintai. Orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun dia orang yang paling dekat dengannya. Artinya meskipun orang yang menentang itu orang yang paling dekat dengan dia. Jadi meskipun orang yang menentang itu orang yang terdekat, apakah itu bapaknya, anaknya, saudaranya, maka tidak boleh bagi kita cinta kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dalilnya, dalil yang menunjukkan bahwa kalau kita sudah bertauhid kepada Allah dan taat kepada Rasul, tidak boleh kita mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dalilnya qauluhu ta'ala dalam surah Al-Mujadalah, surah 58 ayat 22. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum
Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Di situ qulubikum itu keliru, diganti dengan hak kafnya, diganti dengan hak besar. Fi qulubihimul iman. Naam. Nanti bisa dicocokkan di ayatnya, di mushaf Al-Qur'an, yang bawa mushaf Al-Qur'an dibuka. Naam. Fi qulubihimul imana. Yang ada mushaf Al-Qur'an diambil, dilihat di mushaf Al-Qur'an. Fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min qulubihim. Ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw 'ashiratahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Artinya, tidak engkau dapati, la tajidu, tidak engkau dapati qauman, satu kaum, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, yuwaduna, saling mencintai, yuwaduna, saling mencintai, man haddallaha wa rasulah, kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga mereka, ulaika, mereka itu, kataba fi qulubihimul iman, Allah telah tulis dalam hati mereka keimanan. Mereka itu Allah telah tulis, kataba, Allah telah tulis fi qulubihim, di dalam hati mereka, al iman, keimanan. Wa ayyadahum bi ruhim min, dan Allah kuatkan, ay ayyadahum ay qawwahum, Allah kuatkan mereka biruhim minhu, dengan pertolongan, dengan ruh darinya, artinya dengan pertolongan darinya. Ruh di sini artinya pertolongan, nafar di sini. Wa yudkhiluhum, dan dia masukkan mereka, dia ini kembalinya kepada Allah, dan dia masukkan mereka jannatin, ke dalam surga-surga. Jannat jamak dari jannah, surga-surga, tajri, yang mengalir, min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya, khalidina fiha, mereka akan kekal dalamnya, radiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha kepada mereka, Allah redha kepada mereka, waradu'an, dan mereka pun redha kepadanya. Ula'ika hizbullah, mereka itu adalah partai Allah. Hizbullah, mereka itu adalah partai Allah atau tentara Allah. Ala ketahuilah, inna hizballahi humul muflihun, sesungguhnya partai Allah atau tentara Allah, mereka lah yang akan menang, mereka lah yang akan bahagia, mereka lah yang akan beruntung.
Antum perhatikan dalam ayat ini, Allah mengatakan tidak engkau dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kemudian saling mencintai kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Meskipun yang menentang itu bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara mereka, atau keluarga mereka. Mereka itu, ulaik itu kembali kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian itu, mereka itu Allah telah tuliskan dalam hati mereka keimanan. Allah kuatkan mereka dengan pertolongan darinya. Dan Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya. Sungai-sungai yang mereka akan kekal dalamnya. Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Mereka itulah partai Allah, tentara Allah. Dan sungguhnya entah Allah, mereka lah orang-orang yang menang. Di dalam ayat ini dijadikan dalil oleh mu'allif. Mu'allif ini arti penulis kutaib ini. Tentang tidak bolehnya kita mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan masalah ini bukan masalah furu', bukan. Masalah ini masalah akidah. Masalah tauhid. Jadi kalau seorang sudah beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir, itu imannya penuh kepada Allah dan imannya kepada Rasulnya. Hubnya, mahabbahnya dia, cintanya hanya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang-orang yang beriman. Cintanya dia, karena wala, itu kaitannya dengan mahabbah. Bicara soal wala, berarti bicara soal mahabbah, soal cinta. Jadi orang yang loyal kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada orang mukmin, berarti dia cinta kepada Allah, dan cinta kepada Rasulnya, dan kepada orang mukminin. Sedangkan Allah tidak cinta kepada orang-orang kafir, Rasulnya tidak cinta kepada orang kafir, orang beriman tidak cinta kepada orang kafir. Maka orang yang mengikuti jejak mereka, maka tidak boleh mereka mencintai orang-orang kafir. Dan ini masalah keimanan, masalah akidah. Buktinya bagaimana? Kita lihat bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Menurut tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, kata beliau, beliau membawakan riwayat, kata beliau, unzilat hadhil ayah la tajidu qawman ila akhirnya fi Ubaidah Amir ibn Abdullah al-Jarrah hina qatala abahu yawma Badr aw abna'ahum fi Abu Bakr yawma idin yaqtulu ibnahu Abdurrahman aw ikhwanahum fi Mus'ab bin Umair qatala akahu Ubaid bin Umair yawma idin أو عشيرتهم في عمر وحمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة بالمبارزة يوم بدر. Kata Al-Hafidz Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsirnya di juz yang keempat, diturunkan ayat ini tentang la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, sampai akhirnya, yaitu diturunkan kepada Amir bin Abdullah Al-Jarrah ketika ia membunuh bapaknya pada waktu perang Badar. Yang dimaksud dengan anak-anaknya yaitu turun pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika perang Badar Abu Bakar membunuh anak yang bernama Abdurrahman. Au ikhwanahum, turun kepada Mus'ab bin Umair ketika ia membunuh saudaranya yang bernama Ubaid bin Umair. Atau ashiratahum, keluarga mereka, itu turun pada Umar, Hamzah dan Ali serta Ubaidah ibn al-Harith ketika mereka membunuh Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah ketika perang tanding pada waktu terjadi peperangan Badar. Jadi ayat ini kata Ibnu Katsir, tidak tahu riwayatnya bagaimana, tapi Ibnu Katsir membawakan dalam tafsirnya demikian. Jadi yang dimaksud dengan aba'ahum, yaitu Ubaidah ibn al-Jarrah, pada waktu perang Badar, karena bapaknya memihak orang kafir, pada saat Ubaidah maju ke medan perang, dan bapaknya juga maju untuk menyerang kaum muslimin, pada waktu itu Ubaidah maju yang pertama kali untuk membunuh bapaknya. Begitu juga anak mereka, Abu Bakar, karena anaknya waktu itu masih dalam keadaan kafir,
dan memihak kepada orang kafir, dibunuhlah Abu Bakar. Mus'ab bin Umair, dia termasuk as-sabiqunal awwalun, yang masuk Islam lebih dahulu. Sedangkan saudaranya belum masuk Islam. Pada waktu perang dan dia memihak orang kafir, maka Mus'ab membunuh Ubaid bin Umair. Dan juga Umar, Hamzah, Ali membunuh familinya yang bernama Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah. Itu semuanya masih ada hubungan famili. Jadi kalau seandainya mereka itu tidak beriman, mesti kasih sayang. Tapi karena mereka beriman, tidak ada kasih sayang kepada orang-orang kafir. Banyak ayat, sekian banyak ayat mengatakan bahwa wala kita kepada Allah, Rasul, dan orang beriman. Sekian banyak ayat bisa dilihat dalam surah Al-Ma'idah. Bisa juga dilihat dalam surah yang lain. Seperti dalam surah Al-Fatah. Ashidda walal kuffar ruhama bainahum. Ashidda alal kuffar. Keras kepada kafir, tapi ruhama bainahum. Kemudian kita lihat contoh dalam Al-Quran. Ibrahim. Ini masalah al-wala wal-bara. Ibrahim, di dalam surah Al-Mumtahana, surah yang ke-60. Al-Mumtahana, surah yang ke-60. Di ayat yang ke-4. Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahana, surah 60 ayat 4. Ini contoh dari al-wala. Contoh dari al-bara. Bara itu artinya berlepas diri dari orang-orang kafir. Tidak mencintai mereka. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ah. Idh qalu liqawmihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Illa qawla Ibrahim li'abihi la'astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min shay'. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sesungguhnya telah ada contoh teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampun bagi kamu dan aku tidak dapat menolak sesuatu pun dari kamu, dari siksaan Allah. Kemudian Ibrahim berkata, ya Allah, kami hanya kepada engkau lah kami bertawakal dan hanya kepada engkau lah kami bertaubat dan hanya kepada engkau kami kembali. Di dalam ayat ini, antum lihat kata-kata dalam ayat ini, idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum. Itu antum perhatikan ayatnya. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Dan dari apa-apa yang kamu sembah selain Allah. Artinya kami ingkari semuanya itu dan telah tampak antara kami dan kamu permusuhan serta kebencian selama-lamanya. Antara muslim dengan kafir itu tampak kebencian selama-lamanya, abadan. Ini perkataan Ibrahim, selama-lamanya. Dan itu demikian pada anak-anaknya Ibrahim. Kemudian pada khatamun nabiyyin, sampai nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara beliau umatnya dengan orang-orang kafir itu terjadi permusuhan selama-lamanya. Tidak ada kasih sayang selama-lamanya. Bisanya bersatu antara mukmin dengan kafir, syaratnya satu, hatta tu'minu billahi wahdah. Sehingga kalian beriman kepada Allah. Kalau tidak beriman, ya tidak akan ada persatuan sampai kapan pun. Jadi tidak ada persatuan antara mukmin dengan kafir dalam masalah soal i'tiqad, keyakinan, tidak akan ada selama-lamanya. Dan ini yang memberitakan Allah, khaliqul makhluqin, yang menciptakan semua makhluk, yang menciptakan semua hamba, yang menciptakan semua manusia, yang mengatakan Allah. Dan Allah bawakan ini sebagai uswah. Laqad kanat lakum uswah hasanah. Uswah hasanah dalam Al-Quran dua. Yang pertama disebutkan Ibrahim, yang kedua laqad kana fi rasulillah uswatun hasanah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu suruh
disuruh untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Fattabi millata Ibrahim hanifa. Hendaklah kamu ikuti milah atau ajaran Ibrahim yang lurus. Dan beberapa ayat lagi. Kalau antum lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, itu menunjukkan kepada al-wala wal-bara. Walanya kita kepada orang yang beriman. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Kalau ada orang yang cintanya kepada orang kafir, cintanya kepada orang kafir, benci kepada orang iman, berarti orang ini orang munafik. Kalau ada orang yang terbalik dalam masalah cinta, imannya gak benar dia. Gak benar keimanannya. Dia mestinya cinta kepada orang yang beriman, cinta kepada Allah dan Rasul, cinta kepada orang yang beriman, tapi dia benci. Bencinya kepada Rasul, bencinya kepada orang yang beriman, bencinya kepada ajaran Islam yang disampaikan. Maka orang ini tidak bisa dikatakan mukmin. Tidak bisa dikatakan mukmin. Sebab orang yang benci kepada Islam, imma dia kafir, imma dia munafik. Orang yang benci kepada Islam, imma dia kafir atau dia munafik. Jadi orang yang beriman itu mestinya walaknya kepada Allah dan Rasul sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah. Kita melihat surah Al-Maidah. Insyaallah sebagian antum sudah hafal ayatnya ini. Surah Al-Maidah surah yang kelima. Walinya kita adalah Allah Rasul. Walinya kita, walaknya kita, loyalnya kita kepada Allah Rasul dan orang beriman. Dalam surah Al-Maidah ayat 55. Yang di ayat 54-nya ada kaitannya. 54-nya, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, siapa saja di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka Allah akan gantikan kepada kamu satu kaum. Allah gantikan satu kaum yang kaum itu cinta kepada Allah. Allah cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Mereka itu kasih sayang kepada orang-orang mukmin dan mereka itu keras kepada orang-orang kafir. Sayang kepada mukminin, keras kepada orang-orang kafir. Mereka berjuang di jalan Allah, mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Demikianlah keutamaan Allah. Allah berikan kepada siapa yang ia kehendaki. Dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Kemudian di ayat 55-nya Allah mengatakan, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna assalata wa yu'tuna azzakata wa hum raki'un. Sesungguhnya wali kamu, penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan mereka tunduk kepada Allah. Ini ciri atau wala kepada Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. Artinya sekian banyak ayat, sekian banyak hadis dan juga contoh dari para salafus saleh, dari para sahabat. Tidak ada yang namanya para sahabat itu wala kepada orang kafir, tidak ada. Mereka kepada orang kafir barok, berlepas diri. Jadi walaknya kepada orang-orang yang beriman. Tidak seperti yang kita lihat keadaan umat Islam sekarang ini. Kepada musuh-musuh Islam itu mereka cinta, kepada semua orang Islam bencinya luar biasa. Ini terbalik. Dan ini berbahaya dalam masalah keimanan mereka. Kalau karena kejahilan mungkin masih bisa dimaafkan dan harus dikasih tahu. Tapi kalau karena dia tahu Islam itu benar, kemudian dia benci, maka tadi seperti yang saya katakan, dia munafik. Kalau orang munafik itu benci kepada Islam dan kepada orang-orang yang beriman. Dan benci juga kepada ajaran Islam dan kepada apa-apa yang dilaksanakan dalam ajaran Islam ini. Jadi ayatnya ini dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan tentang adanya wala wal bara' kalau kita termasuk orang yang beriman. Ya, sudah masuk waktu maghrib, nanti setelah sholat maghrib kita lanjutkan. Sampai yang terakhir, sampai ayat ini, insyaallah nanti kita lanjutkan tentang pasal yang ketiga yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan tentang pembahasan yang tadi al-wala wal bara' itu sudah
dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab, bahkan ada satu kitab khusus yang membahas yang judulnya Al-Wala Wal-Bara Fil Islam. Itu jilid tebal berbahasa Arab, judulnya Al-Wala Wal-Bara Fil Islam. Ada lagi ditulis oleh ulama dua jilid tentang Al-Mu'alah Billah Wal-Mu'adah Billah. Artinya mencintai karena Allah dan membenci pun karena Allah. Itu pun dua jilid tebal yang dibahas oleh para ulama. Jadi pembahasan tentang Al-Wala Wal-Bara itu panjang. Ada ringkasannya sudah diterjemahkan kecil. Arti ringkasan dari beberapa fenomena dari Al-Wala Wal-Bara itu sudah diterjemahkan. Yang judulnya seperti itu kalau tidak salah. Itu fenomena Al-Wala Wal-Bara. Itu bisa kita melihat bagaimana yang dikatakan Al-Wala, pengertian Al-Wala itu bagaimana, Al-Bara bagaimana, bagaimana fenomenanya dalam kehidupan. Bahwa kalau kita tidak tahu, maka kita pun akan termasuk. Waliyadzubillah. Kita lanjutkan sekarang ini. Di dalam ayat ini, bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada yaumul akhir, yang tidak mencintai atau yang tidak kasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, itu Allah memberikan fadilah, bahkan fadail, keutamaan. Allah tuliskan, Allah tetapkan iman dalam hati mereka. Allah akan tolong mereka. Yang kedua, yang ketiga, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Yang keempat, mereka kekal di dalam surga. Yang kelima, mereka itu diridhai oleh Allah. Dan yang keenam, mereka itu termasuk partai Allah. Itu fadilah. Bisa lihat sendiri dalam ayat itu. Artinya fadail, keutamaan. Keutamaan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada yaumul akhir. Dan mereka tidak mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Allah berikan keutamaan, ketetapan iman. Dan ini termasuk yang mahal diantaranya, ketetapan iman. Karena banyak orang yang beriman, kemudian imannya itu ada unsur irtidad, ada unsur kemurtadan atau berkurang keimanannya dengan sebab dia mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Makanya Allah tetapkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir ini dengan tetapkan iman, kemudian ditolong oleh Allah, dimasukkan ke surga. Mereka kekal dalam surga, Allah redha kepada mereka, dan mereka termasuk partai Allah. Kemudian kita lanjutkan pasal yang ketiga dari muqaddimah ini. I'lam arsyadakallahu lita'atihi. I'lam arsyadakallahu lita'atihi. Annal hanifiyyata. Annal hanifiyyata. Millata Ibrahima, millata Ibrahima, an ta'budallaha wahdahu, an ta'budallaha wahdahu, mukhlishan lahuddin, mukhlishan lahuddin, wa bidzalika amarallahu jami'an nasi, wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. I'lam, ketahuilah, arsyadakallahu li ta'atihi, mudah-mudahan Allah membimbing kamu untuk taat kepadanya. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah membimbing kamu untuk taat kepadanya. Kepadanya, kepada Allah. Ini doa dari seorang muallim kepada muridnya. Seorang ustaz kepada tilmidz, kepada muridnya. I'lam arsyadakallahu lita'atih. Mudah-mudahan Allah membimbing kamu untuk taat kepadanya, kepada Allah. Annal hanifiyyah, bahwasanya hanifiyyah
milahnya Ibrahim Hanifiyah itu ajaran yang condong dari kesyirikan, ajaran yang berpaling dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Hanif itu artinya ajaran yang berpaling dari kesyirikan menuju kepada tauhid, itu hanif. Hanifiyah yaitu al-ma'il anasyirk qasdan ila tauhid. Jadi berpaling dari kesyirikan dan menuju kepada tauhid. Bahwasanya Hanifiyah berpaling dari kesyirikan menuju kepada tauhid itu adalah milahnya Ibrahim. Milah artinya ajaran, agama, agamanya Ibrahim. Bagaimana milahnya Ibrahim? Dijelaskan di sini milahnya Ibrahim yaitu an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah semata. Engkau beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas karena agamanya. Engkau beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas karena agamanya. Wabidzalika, dan demikianlah. Wabidzalik, dan demikianlah. Amarallahu, Allah memerintah jami'an nasi, semua manusia. Wa khalaqahum laha, dan Allah ciptakan mereka untuknya. Jadi bahwasanya Hanifiyah agamanya Ibrahim, engkau beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas karena agamanya. Demikianlah Allah memerintahkan semua manusia, dan Ia menciptakan untuknya, menciptakan mereka untuknya. Untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Lemir haknya kembali kepada ibadah lillahi wahdah. Laha ay ibadah lillahi wahdah, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sekarang kita lihat artinya. Ayat ini insyaallah semuanya sudah hafal. Ayat ini termasuk yang sering dibacakan, yang sering disampaikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekarang maknanya bagaimana? Ayat ini tercantum dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Sekarang maknanya kita lihat. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Yang dikatakan ya'budun yuwahhidun. Liya'buduni ay liyuwahhiduni. Liya'buduni ay liyuwahhiduni. Di sini yuwahhiduni, agar mereka beribadah kepadaku, maksudnya agar mereka mentauhidkan aku. Yuwahhiduni. Makna ya'budun yuwahhiduni, mereka mentauhidkan aku. Wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhidu. Wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhidu. Dan perintah Allah yang paling besar, a'zam, perintah Allah yang paling besar, yang paling agung, yaitu tauhid. Jadi perintah Allah yang paling besar, yang paling agung, yaitu tauhid. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Wa huwa ifradullahi bil ibadah. Yaitu tauhid itu beribadah hanya kepada Allah. Ifrad itu artinya menunggalkan Allah. Allah itu satu. Dalam ibadah hanya Allah saja. Jadi maksudnya wa huwa ifradullahi bil ibadah artinya beribadah hanya kepada Allah.
Jadi kita artikan ifradullah bil ibadah, beribadah hanya kepada Allah. Yang dikatakan tauhid itu ialah beribadah hanya kepada Allah. Wa a'zamu ma naha anhu, wa a'zamu ma naha anhu, larangan yang paling besar. Larangan yang paling besar yang Allah larang kepada hambanya, yang paling besar. Larangan yang paling besar, a'zamu ma naha anhu, arti larangan yang paling besar, asyirku, yaitu syirik. Jadi larangan yang paling besar yaitu syirik. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu beribadah. Dakwah di sini bisa berarti doa, bisa juga berarti beribadah. Beribadah kepada selainnya bersama Allah. Beribadah kepada selainnya, ghairihi kepada selainnya, ma'ahu bersamanya, bersama Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dalilnya firman Allah ta'ala, hendaklah kamu beribadah hanya kepada Allah, dan tidak boleh kamu berbuat syirik dengan sesuatu apapun juga. Tidak boleh kamu menyentuhkan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ayat ini dalam surah An-Nisa ayat 36. Jadi begini maknanya. Jadi yang terakhir ini, yang terakhir dari fasal, yang terakhir dari muqaddimah usul salasa, dijelaskan oleh mu'allif bahwa hanifiyah millahnya Ibrahim, yang Nabi SAW selalu dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah, fattabi' millata Ibrahim hanifa. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Atau sekian banyak ayat yang menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti millahnya Ibrahim. Dijelaskan millahnya Ibrahim, inti dari millahnya Ibrahim itu ialah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah hanya kepada Allah semata dan dengan ikhlas karena agamanya. Disebutkan di sini millah Ibrahim oleh muallif untuk mengingatkan juga kepada orang-orang kafir pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir pada zaman Nabi Muhammad itu sudah kenal yang namanya millah Ibrahim, sudah kenal. Sudah kenal agamanya Ibrahim. Makanya orang-orang musyrik Makkah itu mereka melakukan haji. Ya, orang Islam yang belum haji itu kalah dengan orang-orang musyrik. Orang musyrik haji. Mereka tiap tahun mereka haji. Mereka tiap tahun haji. Orang-orang musyrikin. Dia tawaf di Ka'bah. Mereka juga wukuf. Mereka melakukan ibadah. Seperti haji. Karena mengikuti millah Ibrahim. Cuma beda. Dalam beberapa hal beda. Seperti tawafnya mereka telanjang. Yang laki dan perempuan telanjang. Kemudian mereka tawafnya beribadah atau menyembah patung. Maka Nabi selalu diingatkan oleh Allah untuk mengikuti millah Ibrahim. Apa yang mereka lakukan itu salah. Kalau mereka katakan bahwa mereka mengikuti millah Ibrahim, mestinya mereka mentauhidkan Allah. Maka diingatkan di sini, yang dimaksud dengan millah Ibrahim, engkau beribadah hanya kepada Allah dengan ikhlas. Tidak berbuat syirik. Ibrahim tidak menyembah patung. Sedangkan orang-orang kafir itu menyembah patung. Musyrikin menyembah patung. Kalau ditanya kenapa kamu sembah mereka, jawabannya seperti disebutkan dalam surah Zumar ayat 3. Mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi mereka anggap sebagai wasilah. Nah, kejadian kaum musyrikin diingatkan lagi oleh mu'allif pada masanya. Pada masa mu'allif yang menulis kitab ini, tahun 12 Hijriah, pada abad ke-12 Hijriah, tahun 1200 Hijriah, itu di daerah Hijaz, sekitar Mekah itu banyak orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Seperti yang kita lihat sekarang di dunia Islam, kecuali di Hijaz, artinya di Mekah, Madinah, itu bersih sudah. Jadi pada waktu itu, pada mu'alif menulis kitab ini, itu kubur disembah,
kubur dibangun, dipasang kelambu, dipasang segala macam. Kemudian pohon disembah, batu-batu disembah. Nah, diingatkan lagi kepada mereka, bukan demikian beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu, yaitu hanya kepada Allah saja dan tidak boleh menyembah kepada yang lainnya. Meskipun mereka jadikan sebagai wasilah, yang sampai hari ini masih ada, tapi tidak di negeri Tauhid. Kita lihat mereka menjadikan kiai, wali, atau habib, atau orang yang dikubur itu sebagai wasilah kepada Allah. Pada hakikatnya mereka beribadah, menyembah kepada kubur-kubur itu. Ini yang demikian ini syirik. Kalau Nabi Muhammad SAW disuruh mengikuti milah Ibrahim, dan umat Islam juga disuruh mengikuti milah Ibrahim, yaitu milahnya Ibrahim, beribadah ikhlas kepada Allah. Tidak boleh menyekutukan yang lainnya. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas. Allah memerintahkan semua manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan Allah ciptakan manusia untuk itu. Jadi Allah ciptakan jin dan manusia ini seperti ayat surah Zariyat 56 ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu jarang sekali orang menjelaskan dengan makna tauhid. Lebih banyak mubalig atau khatib menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun ibadah secara umum. Padahal intinya dari ibadah Allah ciptakan manusia untuk bertauhid kepada Allah. Bukan sekedar ibadah. Silakan mau ibadah bagaimananya terserah. Tidak. Yang pokok diciptakannya jin dan manusia supaya beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak boleh beribadah kepada yang lain. Yang nanti akan dijelaskan di antara yang termasuk ibadah itu berdoa, tawassul, istighatsah, menyembelih, bernazar, minta tolong, dan segala macam. Termasuk dari macam-macam ibadah. Termasuk ya sholat, puasa, segala macam. Itu hanya dilakukan kepada Allah saja. Tidak boleh kepada yang lain. Tapi kenyataan yang ada, kita lihat banyak kaum muslimin memalingkan ibadah itu kepada selain Allah. Nah, perbuatan yang seperti ini, perbuatan syirik. Syirik yang seperti ini bukan syirik kecil, tapi syirkun akbar. Sedangkan syirkun akbar, akibatnya dosa orang itu tidak akan diampuni oleh Allah. Orangnya kekal dalam neraka. Semua amalannya hapus. Jadi bukan masalah kecil, masalah besar. Jadi ini yang harus kita bahas, karena ini yang pokok. Makanya di sini disebutkan bahwa perintah Allah yang paling besar, jadi kalau kita melaksanakan kewajiban, kewajiban yang paling besar yang kita laksanakan hanya beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, mentauhidkan Allah. Itu ibadah yang paling besar. Jadi kalau kita sholat, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain, yang paling besar kita bertauhid kepada Allah. Seandainya seseorang ada masuk Islam, kemudian dia bertauhid kepada Allah, kemudian meninggal dunia, jannah balasannya, surga. Masuk Islam, mentauhidkan Allah, tidak beribadah kepada yang lain, kemudian meninggal dunia, jannah. Kalau dia bertauhid kepada Allah. Karena fadilah daripada tauhid. Seperti disebutkan dalam hadis yang diistilahkan dengan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kalau seandainya hambaku membawa dosa sepenuh bumi, kata Allah, kemudian mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun juga, artinya dia tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka aku akan mengampunkan dosa mereka. Itu fadilah daripada tauhid. Kalau dia bertauhid kepada Allah, meskipun dia berbuat dosa-dosa besar, itu masih mungkin untuk diampunkan dosanya. Tapi dosa selain syirik tidak akan diampunkan oleh Allah. Dosa syirik tidak akan diampunkan oleh Allah. Jadi selain daripada syirik diampunkan, tapi kalau syirik itu sendiri tidak akan diampunkan oleh Allah. Seperti disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara isman 'azima. Sungguhnya Allah mengampuni dosa. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain itu. Dan barang siapa berbuat syirik, maka dia telah mengadakan dosa yang besar. Dalam surah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik.
dan Allah mengampuni dosa selain itu. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dengan sesat, kesesatan yang jauh. Dalalam da'idah. Dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Makanya perintah Allah yang paling tinggi yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba, bertauhid kepada Allah. Jadi umpamanya ada orang yang dia sholat, dia puasa, dia haji, tapi masih dengan istilah minta dikubur. Ziarah, boleh ziarah kubur. Ini sudah saya bahas waktu itu. Ziarah boleh, tapi ya sekarang istilah ziarah itu orang minta dikubur. Minta dengan menyebut namanya. Dan menyebut nama-nama, apakah itu wali atau segala macam yang mereka anggap sebagai orang yang terhormat. Kemudian mereka sebut, mereka minta keperluannya. Apakah mereka itu kurang rezeki, atau jodoh, atau karena penyakit yang tidak pernah sembuh. Kemudian mereka minta. Yang seperti ini syirik. Yang seperti ini syirik. Dan yang seperti ini harus dijauhkan sejauh-jauhnya. Jadi larangan yang terbesar yang harus dijauhkan oleh seorang hamba yaitu syirik. Jadi kalau kita mendakwahkan orang, kita mendakwahkan orang, dari apa yang dilakukan, yang semua dilarang, kita bisa lihat. Jadi umpamanya dia syirik, tidak sholat, dia minum khamar, dia melakukan yang lain. Yang pertama kali kita jelaskan yaitu tentang syiriknya, bahwa syiriknya tidak boleh. Jangan terbalik. Kalau banyak kaum muslimin terbalik, yang syiriknya tidak diingatkan, yang lain diingatkan. Ini salah. Kemudian juga masalah perintah. Perintah juga begitu. Dalam masalah perintah, yang pokok, yang pertama tauhid, sebelum yang lainnya. Maka itu yang harus kita anjurkan, orang bertauhid. Suruh ngaji, ya ngaji tentang masalah akidah, itu yang pokok, sebelum yang lain. Karena yang demikian ini fardu ainin. Saya sudah jelaskan dulu. Fardu itu ada dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Yang banyak dituntut oleh kaum muslimin, fardu kifayah. Fardu ain itu sisa-sisa waktu. Fardu ain kalau sudah ngantuk, capek, baru melaksanakan fardu ain. Tapi kalau yang kifayah, nomor satu. Itu yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Jadi tentang dalil bahwa kita tidak boleh berbuat syirik, ini salah satu ayat dari sekian banyak ayat. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 36. Dalam surah yang lain, ayat yang lain yang sering dibawakan dan insyaallah hafal ayat dalam surah Al-Isra. Surah 17 ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Itu kaitan juga dengan orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Allah telah mewajibkan kepada kamu tidak boleh kamu menyembah, tidak boleh kamu beribadah melainkan hanya kepada Allah. Wa bil walidayni ihsana. Dan hendaklah kepada orang tua itu kamu berbuat baik. Dalam surah Bani Israel, surah Al-Isra 17 ayat 23. Jadi ini yang pokok dakwahnya atau milahnya Ibrahim, dan ini yang pokok dari dakwahnya para nabi, para anbiya, dakwahnya ini agar umatnya bertauhid kepada Allah dan menjauhkan syirik. Kemudian kita lanjutkan. Fa idza qila laka mal usulus salasatu allati yajibu al insani ma'rifatuha. Fa idza qila lak, apabila dikatakan kepadamu, mal usulus salasa, apa yang dimaksud dengan usul as-salasa? Jadi tiga pokok yang utama, al usul as-salasa, tiga pokok yang utama, allati yang yajibu alal insani ma'rifatuha, yang wajib atas manusia mengetahuinya. Jadi yang wajib atas manusia ini mengetahuinya apa saja. Kalau ada yang bertanya kepada kamu, apa tiga pokok yang utama yang wajib atas manusia mengetahuinya? Fakul, maka katakanlah, ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka katakanlah, ma'rifatul abdi rabbahu, mengenal
seorang hamba mengenal Rabb-nya, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya kayak pelajaran anak kecil, ditanya dan dijawab. Tapi justru ini pokok, bahkan cocok untuk semua. Artinya baik untuk orang muda, anak kecil, orang tua, ini cocok. Laki perempuan cocok. Pembahasan tentang masalah tauhid. Al-aslul awal, ma'rifatur rabbi. Pokok yang pertama yaitu mengenal Rabb, mengenal Allah. Fa idza qila lak man rabbuka? Fa idza qila lak, apabila dikatakan kepadamu man rabbuka, siapa Rabb kamu? Faqul rabbi Allahu allazi rabbani. Faqul rabbi Allahu allazi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi wa rabba jami'al alamina bini'amihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa ay siwahu. Apabila ada yang bertanya kepadamu, siapa Rabb kamu, katakan Rabbku adalah Allah yang telah memelihara aku. Rabbani artinya yang telah memelihara aku. Wa rabba jami'al alamin, dan telah memelihara semua alam dengan nikmatnya. Rabba yurabbi itu bermakna memelihara, mendidik. Itu rabba yurabbi yang masdarnya tarbiyah. Jadi Allah Rabbku yang telah memelihara aku dan memelihara sekalian alam bini amihi dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dan dia adalah sesembahanku. Artinya kalau kita artikan dengan enak, wa huwa ma'budi artinya dialah yang aku sembah, begitu. Wa huwa ma'budi, dialah yang aku sembah. Dialah yang aku ibadahi. Laisa li ma'budun siwa. Laisa li, laisa tidak. Li bagiku, artinya tidak ada bagiku ma'budun sesembahan siwahu selainnya. Laisa li, tidak ada li bagiku ma'budun sesembahan siwahu selainnya. Artinya tidak ada sesembahan bagiku selain Allah. Jadi hanya Allah saja yang aku sembah, yang lain tidak. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Dalilnya yaitu firman Allah Ta'ala, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Rabb yang mempunyai sekalian alam. Wa kullu man siwallahi alamun. Wa kullu man siwallahi alamun. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Wa kullu, dan tiap-tiap man, siapa saja siwallah selain Allah alam. Artinya termasuk alam. Dan aku salah seorang dari alam itu. Ringan, seperti pelajaran anak-anak. Maksudnya begini. Allah, ucapan yang sering diucapkan oleh kaum muslimin dan yang sering diucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Ucapan ini segala puji bagi Allah. Apa yang dimaksud dengan pujian dalam ayat itu? Allah Rabbul Alamin. Allah sebagai Rabb, artinya itu pencipta. Razik, Malik, Mudabbir. Itu makna daripada Rabb. Rabb itu artinya pencipta, pemberi rezeki, pemilik yang mengatur alam semesta, itu makna Rabb. Dan masih banyak makna yang lainnya. Jadi kalau kita mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin, maka kita ini selain Allah itu alam. Selain Allah alam. Maksudnya begini. Allah itu sebagai Rabb, karena Allah sebagai Rabb berarti Allah satu-satunya yang diibadahi. Karena pujian itu hanya untuk Allah, berarti ibadah itu hanya untuk Allah. Sedangkan semua selain Allah adalah alam. Kita alam.
Nabi alam, malaikat alam, batu alam, kubur alam, pohon alam. Itu maksudnya begitu. Karena semua alam, maka tidak ada satupun yang berhak untuk disembah. Jadi diajarkan untuk berpikir, kalau Allah Rabbul Alamin, Allah Rabbul Alamin, Allah Rabb sekalian alam. Yang dimaksud alam itu, ya langit, bumi, antara keduanya dan semua isinya, semuanya alam. Jadi kenapa manusia itu masih menyembah atau menyanjung alam? Nah ini gak wajar, cara berpikir yang tidak wajar yang seperti ini. Ada orang yang mengagungkan wali, mengagungkan kubur, mengagungkan pohon, mengagungkan batu, mengagungkan jin, mengagungkan yang lain. Nah ini tidak wajar yang seperti ini. Maka disebutkan saya termasuk dari alam itu. Kalau kita termasuk alam, yang lain juga termasuk alam. Termasuk al-anbiya war-rusul termasuk alam. Al-malaikah termasuk alam. Rabbul alamin sekalian alam. Karena itu mereka tidak pantas dan tidak boleh untuk diibadahi. Hanya Allah saja yang diibadahi. Itu makna daripada wa kullu man siwallahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alam. Jadi kalimatnya tiap hari diucapkan ringan, tapi banyak orang yang tidak paham maknanya. Fa idza qila bima arafta rabbak, apabila dikatakan kepadamu dengan apa engkau mengetahui Rabb kamu, dengan apa? Bima arafta rabbaka, apabila dikatakan kepadamu dengan apa engkau mengetahui Rabb kamu, faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, maka katakanlah dengan ayat-ayatnya dan makhluknya. Makhluk-makhluknya, makhlukat, jamak dari makhluk. Dengan ayatnya, dengan tanda-tandanya, dan makhluknya. Dengan ciptaannya. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya malam, al-lail, malam, an-nahar, siang. Ini kalimat yang seperti ini jangan sampai kita tidak tahu, sering diucapkan. Lail, malam, nahar, siang, wasyamsu, matahari, walqamar, bulan, wa min makhluqatihi samawatus sab'. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluknya, yaitu as-samawat, langit yang tujuh, wal arduna sab', dan bumi yang tujuh. Waman fihinna wama bainahuma, dan apa-apa yang ada di dalamnya dan ada di antara keduanya. Apa-apa yang ada di dalamnya dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dalam surah Fussilat, yang bawa mushaf Al-Qur'an dilihat tuh dalam surah Fussilat ayat 37. Surah Fussilat kalau enggak salah surah 41 ya. Ayat 37. Firman Allah yang menunjukkan bahwa kita dapat mengenal Allah itu dengan ayatnya, yaitu wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan. La tasjudu lisamsi, jangan kamu sujud kepada matahari. Wala lil qamari, dan jangan kamu sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, dan sujudlah kepada Allah yang, alladhi artinya yang, khalaqahunna, menciptakan mereka. Hunna kembalinya kepada hunna, yang menciptakan mereka, yaitu yang menciptakannya, menciptakan malam, siang, matahari, bulan. Artinya sujudlah kepada Allah yang menciptakan semuanya. In kuntum, jika kamu, in kuntum, jika kamu iyyahu ta'budun, hanya kepadanya kamu beribadah. Jika kamu hanya kepadanya kamu beribadah. Jadi di ayat ini diingatkan
bahwa adanya malam, siang, matahari, bulan, semuanya ciptaan Allah. Jadi kita bersyukur kepada pemberi nikmat. Kita beribadah kepada pemberi nikmat. Bukan beribadah kepada nikmat. Nah, yang terbalik, manusia beribadah kepada nikmat. Maksudnya beribadah kepada pemberi nikmat. Bukan beribadah kepada nikmat. Nah, kalau menyembah matahari, bulan, yang jelas besar matahari itu, berarti menyembah nikmat Allah. Dan ini tidak boleh, kufur yang seperti ini. Orang yang menyembah matahari kafir dia. Orang yang menyembah selain Allah dikufurkan. Berdasarkan ayat Al-Quran yang banyak dan hadis Nabi SAW yang sahih dan ijma' para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, satu lagi. Ayatnya satu lagi. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'al 'arsy yughshi al-laila an-nahara yatlubuhu hasisa wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amrihi ala lahul khalqu wal amru ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 54. Inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kamu itu adalah Allah. Sesungguhnya Rabb kamu itu adalah Allah. Alladzi, yang khalaqa, menciptakan, as-samawat, langit, wal-ard, bumi. Yang telah menciptakan as-samawat, jamak dari sama, wal ard, bumi, fi sittati ayyamin, dalam enam hari atau enam masa, summa kemudian, summa artinya kemudian, istawa al arsh, bersemayam di atas arsh, yughshil laila an-nahara, ia menutupkan malam dengan siang. Artinya ia menutupkan malam dengan siang, siang dengan malam. Yatlubuhu hasisa, yang semua mengikutinya dengan cepat. Yatlubuhu hasisa, mengikutinya dengan cepat. Wasyamsa wal qamar, dan yang menciptakan langit, al-qamar, bulan, wan nujum, bintang-bintang. Yang menciptakan matahari, asyams wal qamar, bulan, jadi asyams matahari, al qamar, bulan, wan nujum, bintang-bintang, musakharatin bi amrih, semuanya tunduk bi amrih, dengan perintahnya. Ala, ketahuilah, lahul khalqu, bagi Allah lah ciptaan, wal amru, dan urusan. Tabarakallahu rabbul alamin, maha barokah Allah, Rabb sekalian alam. Maha barokah itu ya, artinya maha suci Allah. Di dalam ayat ini, ada yang perlu saya tanbih, ada yang perlu saya ingatkan. Dalam ayat ini Allah menyebutkan, sungguhnya Rabb kamu itu yang menciptakan langit, bumi dalam enam masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tentang Allah menciptakan semuanya dalam enam masa, meskipun Allah berkata, apabila dia menciptakan satu kun fayakun, tapi ini kehendak Allah. Dan manusia tidak berhak untuk mengatur Allah. Allah menyebutkan dalam ayatnya, Allah menciptakan enam masa. Mengapa enam masa? Padahal Allah sekaligus menciptakan dalam sedetik bisa. Kurang dari itu pun bisa. Tapi ini ketentuan Allah. Artinya kekuasaan Allah yang kita tidak berhak untuk bertanya. Artinya menggugat Allah tidak boleh. Makhluk menggugat khalik. Hikmahnya tidak dijelaskan. Baik dalam ayat maupun dalam hadis tidak dijelaskan. Dalam hal ini kita terima saja. Sebab Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yus'alu amma yas'alu wahum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Tapi manusia akan ditanya oleh Allah. Kemudian yang kedua dalam ayat ini, summa istawa 'ala 'arsy. Perhatikan. Di sini, ini juga termasuk banyak sekali kaum muslimin yang sesat dengan apa?
dengan kata-kata ini yang mereka mentakwilkan, yang diistilahkan dengan ahlu takwil. Ini juga masalah akidah yang banyak orang salah paham. Istawa ala arsh, Allah bersemayam di atas arsh. Jadi makhluk yang pertama kali Allah ciptakan, ada ikhtilaf di kalangan ulama. Yang pertama, ada yang mengatakan yang pertama kali makhluk diciptakan adalah qalam. Pendapat kedua mengatakan bahwa yang pertama kali Allah ciptakan arsh, yang disilakan dengan singgasananya Allah, arsh itu. Arsh itu di atas langit, di atasnya lagi, arsh. Dan Allah tempatnya di arsh. Karena Allah tempatnya di arsh, maka kita tidak boleh mentakwilkan kata-kata istawa. Bersemayam tetap bersemayam. Tidak boleh kita katakan bahwa Allah maksudnya bersemayam itu berkuasa. Istaula, tidak boleh. Ini dalam penafsiran ayat ini. Yang kedua, dalam penafsiran ayat ini, bahwa kata-kata Allah di atas arsh menunjukkan bahwa Allah itu fis sama. Allah itu di langit. Bukan di mana-mana. Seperti pemahaman kaum filsafat atau tarekat-tarekat sufiyah. Pemahaman ini salah. Pemahaman ahlu sunnah wal jamaah dan i'tiqad para sahabat ridwanullahi majma'in, itu Allah fis sama. Allah itu di langit. Dengan sekian banyak dasar ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dan ijma' para sahabat. Bahwa Allah itu fis sama. Dan ini i'tiqad para mukmin. Makanya dalam kitab Al-Ulu yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kata beliau, disunnahkan kita, kita bertanya kepada orang, aina Allah, di mana Allah itu? Sebagaimana Nabi pernah bertanya kepada seorang hamba perempuan, ketika hamba perempuan ini akan dimerdekakan oleh seorang tuannya yang bernama Muawiyah. Kemudian kata Rasulullah kepada Muawiyah, tanyakan kepada si perempuan itu, aina Allah, di mana Allah itu? Dijawab oleh perempuan, Allah fis sama. Allah itu di langit. Wa man ana, siapa aku? Engkau Rasulullah. Maka langsung Rasulullah menjawab, kalau gitu engkau mukminah. Merdekakan dia, dimerdekakan. Nah, dengan pertanyaan hadis ini sahih riwayat Muslim. Dengan pertanyaan yang seperti ini, maka para ulama menyunahkan kalau kita bertanya kepada orang untuk menunjukkan dia iman atau tidak di mana Allah itu. Kalau dia menjawab Allah itu ada di mana-mana, berarti belum iman. Allah itu fis sama. Dengan sekian banyak ayat, seperti ayat Al-Qur'an, aamintum man fis sama. Aamintum man fis sama. Atau dalam hadis Nabi yang sahih, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang di muka bumi, niscaya Allah yang di langit akan menyayangi kamu. Sekian banyak dalil ayat Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa Allah itu bersama. Dan itu disunnahkan. Dan ini i'tiqad dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Yang masih banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Tidak tahu seperti ini. Dianggap Allah itu ada di mana-mana. Lantas apakah tidak bertentangan dengan ayat wahuwa ma'akum aina makuntum? Tidak bertentangan. Ayat yang tercantum dalam surah Al-Hadid. Surah 57 ayat 22, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Artinya Allah melihat kamu, Allah mendengar kamu, Allah mengetahui semua yang dilakukan oleh makhluknya, baik muslim maupun kafir. Allah tahu. Maka dalam ayat dikatakan tidak ada satupun bijian yang tumbuh, daun yang jatuh, yang kering, yang basah, Allah tahu semuanya. Jadi semua yang tidak ada yang terluput dari Allah. Semuanya. Baik di langit, di bumi, dan antara keduanya. Jadi tidak bertentangan dengan ayat wa ma'akum aina ma kuntum. Jangan kita ikut paham atau penafsiran tarekat-tarekat sufiyah yang mengatakan bahwa di mana saya kamu berada, artinya Allah bersatu dengan makhluknya. Apa di surah Jawa itu manunggali kaula gusti, yang disilakan dengan pendapatnya Ibnu Arabi, wahdatul wujud. Ibnu Arabi ini dikafirkan oleh para ulama. Ibnu Arabi yang diagungkan oleh Nur Khalid, dia memaham wahdatul wujud. Allah bersatu dengan makhluknya. Maka matinya dia dibunuh oleh para ulama. Sebab tidak ada Allah bersatu dengan makhluknya. Beda antara Khalid dengan makhluk. Kita abid, dia ma'bud. Dia memberikan rezeki,
dan kita yang diberikan rezeki, dan masih banyak lagi. Yang jelas antara Allah dengan makhluknya berbeda. Jadi itu penjelasan sementara dari ayat ini. Masih panjang penjelasan ayat-ayat selanjutnya tentang masalah Rabb ini dan masalah ibadah hanya kepada Allah saja. Saya pikir cukup ya kajian kita untuk malam ini karena sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat dan dapat kita amalkan. Subhanakallahumma bihamdik. Shallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.